أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Yang pertamanya kita sama-sama merapatkan syukuran kita kepada Allah SWT dengan rahmat dan juga kasih dan juga sayang Allah SWT, Tuhan Rabbul Alamin, di mana kita masih lagi diberi peluang, kesempatan untuk kita sama-sama dapat mengimpakkan masa kita sebentar dalam kuliah majlis ilmu. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita buat selama ni, ya, yang paling penting, yang paling mustahak, ukuran di mata Allah Ta'ala bukan pandang berapa banyak yang kita buat, tapi hakikat yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala nak tengok kualiti dia. Ya, Allah Ta'ala tak tengok berapa banyak, tapi Tuhan nak tengokkan kualitinya. Dia tak pandang pada kuantiti, tapi dia lihat pada kualiti. Sebab tu kita mengharapkan yang sebenar-benarnya apa yang kita lakukan ni, sama ada amalan yang kita buat ni, amalan yang kecil, amalan yang besar, yang sunat atau yang fardu, yang paling mustahak, yang paling penting, kita nak mendapat mardatillah. Maksud mendapat mardatillah tu makna kita buat satu amalan tu untuk mendapat reda Allah. Kerana kalau sesuatu amalan yang kita buat, sama ada yang kecil atau yang besar, kalau dalam tu ada mardatillah, maka di situlah ada rahmat, ada keberkatan, ada ketenangan dan ada keampunan. Dan kita bimbang kalau sesuatu amalan yang kita buat, sama ada amalan yang kecil atau yang besar, yang sunat ataupun yang fardu, kalau kita buat tu tidak mendapat mardatillah, kita bimbang, kita takut, ya, dalam tu tidak ada rahmat, tidak ada ketenangan, tidak ada keberkatan dan juga tidak ada keampunan daripada Allah SWT. Sebab tu golongan yang paling beruntung ialah golongan yang Allah Ta'ala janji dalam Quran, apabila mereka ni orang yang dikatakan telah pun mendapat mardatillah. Siapa mereka? Apabila Allah Ta'ala buat pengisytiharan dalam Quran, Allah sebut faman zuziya anin nar wa udkhilal jannata faqad fas. Allah SWT beritahu faman zuziya anin nar, orang yang mereka ni tidak dimasukkan ke dalam api neraka, wa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah Ta'ala beritahu faqad fas, maka orang itulah orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung atau orang yang paling berjaya ialah, kata para ulama, bila Allah Ta'ala buatkan pengisytiharan, dia tidak masuk dalam neraka, tapi Allah isytiharkan masuk dalam syurga. Jadi kita mengharapkan, mudah-mudahan, ya, biarlah kita buat apa yang kita lakukan selama ni, walau kecil mana sekalipun, mudah-mudahan mendapat reda Allah. Dan besok kalaulah kita bertemu Allah, kita berdoa semoga Allah isytiharkan kita ni merupakan calon-calon yang bakal masuk syurga. Itu harapan kita. Tapi pada masa yang sama, kita kena ada perasaan takut juga. Takut-takut dan bimbang-bimbang. Kalau Allah Ta'ala tidak mengisytiharkan kita masuk dalam syurga, tapi Allah Ta'ala isytiharkan kita masuk yang sebelah bawah tu. Inilah perasaan ataupun ketakutan Sayyidina Umar. Walaupun baginda Rasulullah SAW telah memberikan satu jaminan, Sayyidina Umar ni merupakan satu sahabat Nabi yang dikatakan golongan sahabat Asyara Mubasyarah, 10 sahabat yang Nabi jamin dalam dunia syurga lagi. Nabi dah jamin kat dunia syurga, tapi dia masih bimbang, takut-takut kalau dia mati tidak dapat masuk syurga. Seperti mana Umar ni, tuan-tuan, pernah Sayyidina Umar ni, kalau kita baca sejarah dia, dia antara khalifah Amir Mu'min yang kedua ni, dia adalah orang yang suka bermonolog.
bermonolog ni maknanya cuka bermuasabat dan cuka cakap berkesorangan, mengenangkan nasib diri dia. Baik, antara petikan-petikan perkataan Umar yang kita boleh kongsi lah sebelum kita bincang Fiqh Jenayah, sikit peringatan untuk saya juga pada pagi ni ialah, Sayyidina Umar pernah berkata, kalaulah besok di hari akhirat Allah SWT mengisytiharkan seluruh manusia masuk dalam syurga, tapi ada satu orang ni Allah isytiharkan dia masuk neraka. Sayyidina Umar kata, aku takut agak-agak yang seorang tu mungkin aku, kata Umar, ketakutan dia. Tapi Umar mengharapkan kalau Allah Ta'ala mengisytiharkan di hari akhirat besok semua manusia masuk dalam neraka, satu orang saja Allah isytiharkan dia akan masuk dalam syurga. Sayyidina Umar kata, aku harap yang seorang tu biarlah aku. Inilah kedudukan iman yang paling sahih ataupun kekuatan iman para sahabat. Walaupun mereka telah dijamin syurga, tapi mereka masih bimbang-bimbang, takut kalau mati tak dapat masuk syurga. Tetapi harapan biarlah kita mati masuk, masuk syurga. Ya, ada orang kata saya, ustaz, saya haji dah bagi 3 kali dah, umrah dah 6 kali dah, tahajud malam tak pernah tinggal, kuliah tak pernah miss, mana-mana tuan guru mengajar saya pergi, duduk, ada masa duduk berdagu cikgu lagi, Quran tak pernah tak baca hari-hari, insyaAllah mati confirm syurga. Boleh tak cakap macam tu? Kalau saya kata Sayyidina Umar, orang yang Nabi jamin syurga tu, yang Nabi jamin syurga, dia pun takut-takut mati kalau tak dapat masuk syurga, sehingga ada setengah pendapat mengatakan, dia kata kat Umar ni Nabi pernah bagi jaminan, kalaulah ada Nabi lepas aku, maka Umar lah orang yang paling layak. Tapi dia pun juga takut, bimbang kalau mati tak dapat masuk syurga. Jadi kalau setakat kita kata dah pergi haji 3 kali, umrah 6 kali, kuliah tak pernah tinggal, tahajud tak pernah mi, zakat tak pernah tinggal, insyaAllah confirm mati masuk syurga. Boleh ke macam tu? Sebab tu iman ni tuan-tuan, dia mesti duduk di, kalau ngaji tasawuf, iman ni duduk di antara bainal khauf war raja', harapan dan juga harapan dan juga ketakutan. Harapan kita biarlah kita mati kita masuk syurga, tapi bimbang-bimbang takut kita mati tak dapat masuk syurga. Ini sebagai mukadimah pada pagi ni lah, belum start. Jadi bukan saya nak ceramah pada pagi ni, tapi kita nak bincang Fiqh Jenayah. Itu untuk peringatan saya juga, supaya saya dan kita semua, agar kita sentiasa mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala kasihkan kita. Dan kalaulah kita kembali, kita doalah pada Allah semoga dapat mardatilah, mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Okeylah tuan-tuan, kita teruskan pada perbincangan Fiqh Jenayah. Untuk Fiqh Jenayah ni, saya rasa pada 2 minggu yang lepas kita dah terangkan, sudah terangkan untuk makluman tuan-tuan yang baru hadir pada pagi ni. Pengkhususan dalam Fiqh Jenayah ni yang kita bincangkan ialah, di mana kalau tuan-tuan melihat atau kita mengaji dalam kitab Fiqh Jenayah, saya lihat susah nak cari pasaran. Di pasaran kitab Fiqh Jenayah yang ditulis secara terperinci ada, tapi dalam bahasa Arab. Jadi nak cari yang dalam bahasa Melayu tu ada, tapi dia mungkin dalam bentuk-bentuk yang ringkas ataupun seumpamanya lah. Kalau ada pun dia ambil tajuk, contoh tajuk yang contohnya bab zina, okey, syarah satu tajuk. Jadi nak cari satu kitab yang full tu kebanyakan dalam bahasa Arab, Jadi saya cubalah buat susunan yang saya buat ni untuk memudahkan pengajian kita. Di mana kalau kita melihat dalam kitab Fiqh Jenayah, antara fokus yang dibincangkan ialah 4. Iaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan yang melibatkan hudud. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang melibatkan qisas. Yang ketiga, takzir. Yang keempat, ganti rugi atau namanya diat. Tapi yang dia bincang panjang lebar tu dalam kesalahan berbentuk hudud. Jadi saya rasa pada minggu lepas saya dah terangkan antara ada 7 kategori kesalahan jenayah, di mana ketujuh-tujuh tersebut dia termasuk dalam kategori jenayah hudud. Jadi maknanya kalau termasuk dalam kategori jenayah hudud, kalau sabit salah, maka pesalah tu maka dihukum berdasarkan peruntukan hukuman hudud. Tapi tidaklah yang macam berlaku sekarang. Macam sekarang tuan-tuan, walau saya sendiri beramal di mahkamah, kadang-kadang setengah-setengah kesalahan tu kesalahan hudud, tetapi hukuman dia bukan berbentuk hudud. Hukuman dia kebanyakannya berbentuk takzir. Itu yang menjadi kritikan ataupun pandangan dia
daripada pakar undang-undang. Kesalahan tu kesalahan hudud, tapi hukumannya berbentuk takzir. Jadi yang dah saya terangkan pada minggu lepas, ada 7 kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan jenayah hudud, iaitu yang pertama ialah, ingat tak, itu ulang balik, apa yang pertama? Iaitu yang pertama murtad, redah murtad, ya. Yang kedua zina, okey. Yang ketiga kazaf, menuduh orang berzina. Yang keempat minum arak. Yang kelima sariqah, mencuri. Yang keenam hirabah, merompak. Yang ketujuh buah, pemberontakan. Nampak gayanya cikgu yang tanya balik, cikgu jawab balik. Jadi itu 7-7 tuan-tuan adalah termasuk dalam kategori kesalahan jenayah hudud. Jadi 7-7 tu jenayah hudud, maknanya hukuman dia juga berbentuk hudud, ya. Jadi yang tu kita dah terangkan pada minggu lepas, perinciannya pada minggu-minggu yang berikut. So pada pagi ni kita berpindah kepada yang kedua, iaitu muka yang ketujuh. Tuan-tuan buka pada muka yang ketujuh ialah hukuman qisas. Hukuman qisas. Baik, hukuman qisas ni lah, dia adalah sama seperti hukuman hudud juga. Hukuman qisas pun juga datang daripada hukuman Allah Ta'ala. Dia macam hudud, cuma dia ada sikit perbezaan. Iaitu hukuman yang ditentukan Allah dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya, hukuman qisas ini ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Dia ibaratnya ulama kata qisas ni macam pembalasan. Iaitu membunuh dibalas dengan bunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa. Melukakan dibalas dengan melukakan. Mencederakan dibalas dengan mencederakan. Ini masuk qisas, pembalasan. Maknanya nyawa balas nyawa. Mencederakan orang maka dibalaskan kecederaan juga. Ada satu orang ni, saya punya jiran juga, dia duduk dekat kampung tuan-tuan. Jadi orang kampung-kampung ni kan suka tanam pokok okey. Pokok okey. Jadi tak tanam pula dekat betul-betul bodoh orang keluar masuk kita, keluar masuk. Ada satu amak Allah ni tak terlanggar pokok okey dia. Marah macam itu. Dia ambil pasu bunga. Dia ambil pasu, maka dia pun ketuk tangan kawan ni, patah serta merta. Bawa pergi hospital. Bila bawa pergi hospital, yang patah tu, yang tanam okey yang patah tu, dalam okey patah, hati pun patah juga. Jadi duduk hospital, saya ingat berapa bulan tu, tangan kena andung simen tu, saya ingat 6 bulan tak buka-buka. Betul lah? 6 bulan patah teruk. Tangan patah, kaki jadi cedera, Jadi yang tukang yang empuk dengan pasu tu, akhirnya orang buat report, dia dituduh di mahkamah sivil. Mahkamah sivil apa tuduh dia dan didakwa, maka dia hanya dihukum dengan hukuman takzir jugalah hukuman, iaitu didenda dan ada penjara. Ada penjara. Kalau saya tak silap, dia buat rayuan. Penjara tu dilepaskan. Dia cuma kena bayar denda saja. Kemudian dia bayar denda, maka dia bebas. Bila dia bebas tuan-tuan, mangsa yang kena empuk dengan pasu bunga tu menanggung derita patah tangan berbulan-bulan, tapi dia yang apa pukul dengan pasu tu, lepas tu dia boleh pergi keluar rumah, pergi pasar malam, ya. Ada tak kemungkinan dia akan buat lagi empuk dengan pasu tu? Ada tak tuan-tuan? Ada, ya. Sebab hukuman yang tadi tu ialah, itu adalah undang-undang kanun kesiasaan. Kalau mengaji jenayah sivil, dia adalah hukuman yang berbentuk sama ada denda ataupun penjara. Maknanya dia mencederakan orang. Akhirnya mangsa yang menderita, yang buat kesalahan tu, si pesalah ni, dia dah bayar hukuman denda dan dia bebas. Lepas tu dia bermusuhan lagi dengan kawan tu, dan dia boleh buat lagi untuk pukul dengan pasu tu. Tapi tidaklah pada qisas. Sebab tu kita belajar qisas. Qisas ni maknanya pembalasan. Iaitu bila orang ambil nyawa manusia, bunuh orang, maka pembalasannya pun dia ambil nyawa yang sama juga. Kalau mencederakan, maka dia punya balasan pun cedera juga. Kalau kata contohlah, saya potong hidung pengerusi Haji Syawal, jadi apa pembalasannya? Saya kena tuduh di mahkamah. Kalau kata qisas lah, kalau kes ni berbentuk qisas, maka hidung juga, hidung siapa yang kena potong? Saya potong pengerusi punya hidung.
Okey. Lepas tu sebagai pembalasan kisas, hidung siapa yang kena potong? Hidung saya kena potong. Itu namanya kisas pembalasan. Haji Leman potong telinga saya. Jadi pembalasan apa yang patut dibuat? Kisas telinga Haji Leman juga kena kena potong, contoh. Ini mana kisas. Tuan-tuan. Sebab itu dalam kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman kisas ni ialah, iaitu yang pertama, membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia kena kisas. Dia ada beberapa pembunuhan lah. Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja, ada yang menyupai macam sengaja. Kalau yang sengaja ni, maka hukuman dia kisas. Tapi indahnya kisas ni tuan-tuan, saya terang sikit. Dia macam kalau kanun kesiasaan, kes bunuh. Kalau kata dekat negara kita, kalau bunuh tuan-tuan, kalau sabit bunuh, sabit bunuh, hukuman mandatory di bawah Seksyen 302, maka gantung sampai sampai mati. Bila kata gantung sampai mati, pesalah tu dia ada hak untuk merayu. Kalau kes tu diputuskan di mahkamah tinggi, dia rayu mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan kekalkan hukuman yang sama, dia rayu pergi mahkamah persekutuan. So itu hak je lah. Tapi tuan-tuan, waris yang kena bunuh ni, dia tidak ada kuasa untuk memberikan kemaafan pada si pembunuh tu. Katalah si pembunuh tu membunuh keluarga dia. Tetapi dalam kisas, dia ada satu kaitan kisas dan diat. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang membunuh ni, kalau dia membunuh dengan sengaja, memang dia niat, memang dia nak bagi mati. Okey. Kalau kata kisas, hukuman kisas mana dibalas. Nyawa balas dengan nyawa. Tapi merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waris mangsa yang kena bunuh ni, Nabi kata dia ada kuasa untuk memberikan kemaafan pada siapa? Kemaafan pada si pembunuh ni. Kalau katalah mak atau ibu atau datuk orang yang kena bunuh ni, dia kata pada si pembunuh, orang yang kena tuduh ni, tuan-tuan, saya maafkan awak, tapi saya nak awak bayar ganti rugi. Iaitu dalam bab kisas namanya diat. Namanya dia tuntutan ganti rugi. Sebab apa hikmahnya? Islam letak benda ni tuan-tuan, sebab dia dah mati dah, dia dah kena bunuh dah. Katalah dia bunuh suami kawan tu, isteri tak ada kerja, anak-anak masih sekolah, siapa nak tanggung nafkah? Betul tak? Jadi Islam ada satu lagi hukuman namanya denda diat ni. Bila waris, keluarga waris memaafkan si pembunuh tu, dia boleh maafkan tapi dengan syarat bayar pampasan. Pampasan tu kita kata, tapi pada segi undang-undang kisas, dia kata dia. Jadi dia kata saya nak awak bayar kepada saya sebagai ganti rugi sebanyak RM5 juta. 5 juta. Jadi rasa-rasa dia mampu bayar tak? Kalau dia tak mampu bayar, maka mahkamah akan tentukan. Kalau kata dia tak nak bayar dan dia tak ada pilihan, waris kata kalau tak nak bayar, okey tak apalah, hukum asal lah. Apa hukum asal? Hukum asal kisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Mana Islam ada offer dengan diat. Itu cantik Islam ni tuan-tuan. Tapi kalau kanun kesiasaan kriminal di negara kita, kalau kata gantung, bunuh, gantung sampai mati, dia tak ada kemaafan kepada si waris mangsa tadi. Tuan-tuan. Inilah cantik ni kisah ni. Jadi termasuk yang pertama, bunuh orang lain dengan sengaja. Yang kedua ialah menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Ya? Ada satu tempat sengaja orang tanya, bila bab yang kedua ni Ustaz, kalau kata isteri kan, isteri ni kalau dia marah sangat dengan suami dia, apa sebab dia marah? Sebab dia dapat tahu kabar suami nak nambah lagi satu cawangan. Maka malam tu tidur malam, pisau dasar dah. Kerak keruk. Kan? Jadi suami tak perasan, maka pada malam tu lah berlakulah peristiwa yang paling mengerikan. Isteri telah memotong kelamin suami tu. Putus-putus dan dibuang keluar. Pada masa dibuang keluar tu, ya, anjing standby. Jadi dalam cerita ni, orang tanya saya, kisah tu boleh tak berlaku pada bini dia? Tak, bila kita cerita, kisah mana pembalasan. Cedera balas cedera, bunuh balas bunuh. Sekarang siapa cedera siapa? Isteri kan? Dia cedera isteri. Jadi suami punya dah putus lah. Okay? Jadi boleh tak kisah pada bini dia?
Kalau saya potong telinga Haji Rehman, Haji Rehman dah kena putus telinga, telinga saya kena potong. Betul tak? So kalau kata potong kelamin suami, kalau kata nak kisah kepada si, kat mana nak potong? Yang serupa tu. Dua kali sunat. Oh, macam mana tuan-tuan? Hari itu ada satu bab kita akan bincang kemudian. Balik ni kan, tu nak cuba fikir, genung-genung kan. Mana nak digantikan? Bila kata benda yang sama. Lah, kalau telinga-telinga, jari kaki-jari kaki. Kalau kata dipotong jari ibu, jari ibu lah. Benda yang sama. Kisas, pakai pembalasan. So, macam mana pula tu? Perkara tu. Apakah isu boleh dilepaskan dan dibebaskan? Ataupun seumpamanya, mencari yang serupa macam perkara benda tu. Ini kita akan bincangkan. Ya? Baik. Kemudian yang ketiga, melukakan orang lain dengan sengaja. Melukakan orang lain dengan sengaja. Jadi kalau perhatikan ketiga-tiga ni ialah dengan sengaja. Dengan sengaja, maka ada kisas, ada pembalasan. Melainkan, dia kata hukuman membunuh orang lain dengan sengaja ni, wajib dikenakan hukuman kisas ke atas si pembunuh dengan dibala bunuh. Maknanya kalau memang dia sengaja dia membunuh, aku bunuhlah. Kalau dia mencederakan badan orang, maka dia dicederakan. Kalau dia melukakan, maka dia juga kena dilukakan. Seumpamanya, sebagai kisas, maknanya pembalasan. Baik, apa hujahnya tuan-tuan? Baik, kita merujuk dalam satu ayat Quran, dalam surah, apa surah ni? Surah Al-Baqarah kot. Al-Baqarah ayat 178. Ya? Dalam surah Al-Baqarah, dalil kisah ni jelas. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al khuru bil khuri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan dhalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu azabun alim. Ni surah Al-Baqarah ayat 178. Secara jelas ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ni, perinci ni. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, difardukan atau diwajibkan ke atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Okey? Dan orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Hamba dengan hamba. Wanita dengan wanita. Tuhan kata, maka barang siapa yang mendapat suatu kemaafan daripada saudaranya, dalam kisah yang saya maklum tadi, kalau orang yang membunuh ni dapat kemaafan daripada saudaranya, mangsa punya saudara, hendaklah dia memaafkan mengikut dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat. Apa diat tadi? Diat kalau bahasa kita namanya pampasan. Kepada yang memberi maaf. Siapa yang maaf tadi? Yang maaflah waris kepada mangsa tadi dengan cara yang baik pula. Tapi rasa-rasa tuan-tuan, ada tak orang boleh buat macam ni? Peruntukan dalam Quran dan hadis Nabi tuan-tuan, rasa-rasa katalah kalau ada berlaku kebunuh, katalah contoh ya, anak kita dibunuh, suami kita dibunuh, isteri kita dibunuh. Jadi ikut peruntukan yang Quran beri ni, maknanya waris mangsa boleh memberikan kemaafan. Jadi ada tak orang yang berhati mulia ni tuan-tuan? Macam ada satu kes ya, berlaku di hadapan dalam Masjidil Haram, betul-betul depan Kaabah. Satu hari tu satu orang alim tengah buat tawaf. Jadi tengah-tengah tawaf, macam mana orang dah pergi umpat duit dia. Maka menangis alim ni. Nangis. Maka anak dia kata, ya, apakah sebab ayah menangis sebab duit ayah dirompak tu? Lalu ayah kata kepada anak dia, ayah menangis ni bukan sebab ayah dirompak, tapi ayah menangis sebab mengenangkan nasib perompak tu. Sebab dia akan bakal diazab besok di hari akhirat. Rasa-rasa kita boleh tak macam tu? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tawak depan Baitullah, orang cuik duit kita, atau orang mumpan, orang kebah gelang kita, nak tak kita cakap macam tu? Mak menangis ni bukan sebab kenangkan gelang hilang, tapi mak mengenangkan nasib perompak yang sapu gelang derai mak tu. Ada tak perempuan cakap macam tu? Saya ingat susah tuan-tuan. Silap-silap saya ingat dia akan berdoa depan Kaabah, ya Allah, kau lingkupkan ya Allah orang yang sapu gelang derai aku tu. Aku penat mendek kutu kumpul 15 tahun. Tiba-tiba dia lah sapu. Betul tak?
Ha, susah tuan-tuan. Jangan sakat kita rompak. Bahkan yang saya jumpa, kalau orang pijak kaki dia, dia pergi pijak balik. Orang sekel, dia pergi sekel balik. Saya kalau ngajar kusaji tuan-tuan, saya beritahu jemaah saya, kalau kita sedang buat tawaf, tengah buat sa'i, walaupun tu boleh buat pembalasan, dia terpijak, nama pun terpijak, eh, terpijak kaki kita, pergi jumpa dia balik, terima kasih bang, abang pijak saya, ada masa pijak lagi, confirm dapat haji mabrur. Eh, kalau orang tersigung kita, apa nak cakap, masihlah bang, tersigung saya, ada masa sigung lagi, confirm dapat umrah mabrur. Tapi ada tak orang yang boleh macam tu? Susah tuan-tuan. Eh, jadi dalam cerita saya ni lah, bila peruntukan Al-Quran mengatakan bahawa ada kemaafan, kemaafan kepada siapa? Kemaafan kepada si pelaku tu. Dan waris pun bersetuju, maka hendaklah disettlekan cara baik. Sebab tu untuk makluman tuan-tuan sekarang, sekarang bukan sekat jenayah tau. Kalau kes sivil di mahkamah syariah ataupun di mahkamah sivil, dia ada satu peruntukan undang-undang, namanya kalau di sivil namanya timbang taru, kalau di syariah namanya suluh. Suluh tu maknanya ialah bila berlaku pertikaian, maka ada pihak yang jadi pegawai suluh ni menyelesaikan kes yang orang bertelagah ni supaya dia diselesaikan di luar mahkamah, tidak dibawa masuk bicara dalam mahkamah. Contoh, isteri tuntut, lepas kata bercerai, isteri tuntut atas pencarian daripada suami 3 juta, muta'ah 6 juta, nafkah iddah sebulan 100 ribu, 3 bulan 300 ribu, suami kerja kilang, gaji sebulan 1,500. Boleh tak suami bayar? Ha? Minyak kereta, lotek semua belaka tuan-tuan. Tapi kira-kira semua tuntutan suami berjumlah, isteri tuntut berjumlah dekat katalah 10 juta. Mampu tak suami nak bayar? Secara zahir tak mampu suami itu bayar. Lalu mahkamah syariah ada satu unit namanya suluh. Suluh mana? Settle bincang di luar mahkamah. Tak nak bawa sampai bergaduh dalam mahkamah. Dan tuan-tuan, kalau kata settle perbincangan, kes tu tidaklah payah bawa pergi mahkamah dibicarakan. So hakim akan endorse saja, endorse perintah tu diiktiraf. Kalau ada persetujuan, nah, kalau tak ada persetujuan, bawalah dibicarakan dalam mahkamah. Saya tahu saya, eh, kalau di mahkamah sivil tuan, dia kata kalau jenayah pun juga, dia ada unit timbang tara tu, maknanya ada suluh tu. Mana ada berlaku tawar menawar antara pendakwa dengan yang kena tuduh tu. Pun berlaku juga tuan-tuan. Maknanya nak kes tu diselesaikan cepat. Kalau awak ngaku salah contohnya, saya hanya mohon mahkamah hukuman sekian. Nampak tak? Itu pun juga namanya proses suluh timbang tara. Perundingan antara orang yang kena tuduh dengan yang menuduh tadi itu. Cuma beza itu berbentuk jenayah, yang di sana berbentuk sivil. Melainkan yang tak ada suluh kalau buat tuntutan poligami je. Poligami tak ada suluh kalau di Melaka ni. Nah, kalau contohlah kata suami minta poligami, panggil isteri, panggil bakal, buat bincang terdamai, mau tak tuan-tuan? Ha? Jadi ustaz, boleh tak? Kalau buat poligami, kalau buat suluh, kalau seorang suami nak buat suluh ni, dia nak mempoligami, jadi panggil isteri yang ada, panggil isteri yang sedih, yang bakal, termasuk yang sebelum-sebelum ni, kita bincang terdamai pasal suami nak berpoligami, apa akan jadi? Saya ingat bilik mahkamah tu rubuh tau, pecah berai. Yang poligami tu dia tak boleh suluh, dia tak boleh suluh, dan dia memang akan pegang teluk, perang teluk ataupun perang perang sabil. Sekian dimaklumkan bagi yang faham. Tapi yang belakang tu alhamdulillah, tu yang belakang tu saya ingat tak ada masalah kot. Boleh tak boleh? Senyap perempuan tanda apa? Orang perempuan kalau senyap tanya apa? Setuju. Eh, setuju depan cikgu je, belakang belum tahu lagi. Eh, balikkan dia pergi perang sabit dia asal. Kerak kuru, kerak kuru. Abang nak ni boleh, tapi kita gunding baik-baik malam ni bang ya. Tapi sambil tu sabit atas tangan tu. Kan ni Cik Syawal. Okey. Jadi dalam hal ni yang muka 8 tadi patah balik. Dalil kisah tadi, yang demikian itulah adalah satu keringanan dari Tuhan kamu dan satu rahmat kata Allah. Barang siapa yang melampau batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih. Janganlah bila dah bincang, dah setuju nak bayar pembahasan, lepas tu berdendam pula kan, yang si yang dah bayar pembahasan tak puas hati, dia kata aku tetap juga nak balas kat dia.
Tapi dah ada bincang terbaik, mana dia setuju untuk pihak yang orang yang membunuh tu membayar kepada waris mangsa ganti rugi pampasan. So settle lah. Itu yang Allah tak kata, mana bila dah settle tu, mana dah selesai terbaik, maka itu keringanan Tuhan kamu dan satu rahmat. Barang siapa yang melampau batas katanya, selepas tu maka bagi mereka itu azab yang sangat sangat pedih. Ini tuan-tuan, peruntukan ni ada di mana? Dalam hukuman kisas. Dalam hukuman kisas. Baik, kemudian kisas ni ialah mengambil pembalasan yang sama. Iaitu kisas itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat kemaafan daripada ahli waris yang terbunuh, iaitu dengan membayar diat sebagai ganti rugi yang wajar. Yalah, suami dia kena bunuh kan, bila pada masa hidup suami bukan kerja dengan pemerintah, tadi pencen tidak ada. Jadi bila suami dia kena bunuh, isteri tak ada nafkah, anak-anak tak ada duit belanja nafkah. Sebab tu Islam adil tuan, okey boleh bayar kisas. Kalau dah bunuh suami dia, awak kena bayar kisah ganti rugi. Sebab apa? Duit yang dia terima tu bolehlah digunakan untuk nafkah isteri dan anak-anak sepanjanglah hayat mereka ketika suami dia telah meninggal dunia. Itu Islam tuan. Dan pembayaran diat diminta dengan baik. Umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh ni. Dan yang membunuh pula hendaklah membayarnya dengan baik. Maksudnya duduk tu, ini nama suluh. Maksudnya bincang terbaik. Umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya, iaitu bila ahli waris si korban, yang si korban tu sesudah Tuhan menjelaskan hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambillah kisas dan di hari akhirat dia mendapat siksa yang sangat-sangat pedih. So perkara ni tuan-tuan, ada perbincangan para ulama. Macam orang yang, jangan kata kisas tuan-tuan, katalah kesalahan hudud. Katalah contoh orang yang mencuri. Orang yang mencuri ni kata para ulama, kalau dia dah kena potong tangan kat dalam dunia, dah sabit salah, memang betul dia mencuri, dia kena potong tangan dan memang tangan dah potong dah. Ya. Persoalannya ulama bincang, apakah dia akan kena juga azab besok di hari akhirat? Kalau kata dia berzina dekat dunia enggak, dia kata hudud jalan dia kena sebat 100 sebatan. Di hari akhirat kena lagi tak tuan-tuan? Dunia dah kena, besok di hari akhirat kena lagi tak? Maka ulama' bincang, ada dua pendapat yang berbeza. Pendapat yang pertama kata ialah, di dunia dia telah kena hukuman Allah ni pasal hudud Allah, maka dia akan terlepaslah besok di hari akhirat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, tapi saya lebih cenderung pada yang pertama tu. Pendapat yang kedua kata, di dunia walaupun dia dah dipotong tangan ataupun telah disebat 100 sebatan, dia juga tidak akan terlepas besok di hari akhir, di hari akhirat. Tapi kebanyakan ulama dia bersetuju dengan pandangan yang pertama tadi. Kalau di dunia dia kena, maka dia akan terlepas besok di hari akhirat. Cuma yang orang tanya saya soalan, kalau katalah orang yang dituduh di mahkamah syariah tuan-tuan, katalah contoh dia buat kesalahan hudud, tetapi hukumannya pada hudud, hukuman takzir. Di Malaysia, saya cerita di Melaka ni tuan-tuan, katalah orang yang melakukan kesalahan perbuatan zina, dia memang tak sebut zina, dia sebut bersubahat melakukan perbuatan persubahan haram ataupun hamil anak di luar nikah. Tapi roh perbuatan tu, roh apa tu? Zina kan? Sepatutnya hukuman dia apa? Hudud lah kan? Zina dengan hudud lah. Tapi dia kena bayar denda, denda atau penjara ataupun kedua-duanya sekali. Biasanya pesalah kali pertama, mahkamah jarang satu penjara, mahkamah bagi denda je lah. Di Melaka tuan-tuan, maksima RM RM3,000 sahaja. Kalau RM3,000, boleh tak bayar kredit kad? Boleh bayar tak debit kad? Boleh tak? Saya kata tak ada masalah tuan-tuan. Atau budak nak sekolah pun, bila dia buat kerja tu, saya tuduh je kat mengamak, bawa dia sekepuk dalam poket je, RM3,000 je keluar. Jadi cerita saya, kalau dia kesalahan tu hudud, berlakunya zina, tapi hukuman dia berbentuk takzir, apakah dia akan kena lagi di hari akhirat? Yang tadi yang hudud, buat hudud, salah hudud, hukuman pun hudud. Ada dua pendapat, ada yang kata yang pertama dah kena kat dunia, akhirat tak kena. Pendapat kedua kata dunia kena, akhirat pun kena. Rasa-rasa tuan-tuan, kalau yang macam ni buat kesalahan hudud, contohnya zina, tapi hukumannya takzir je,
Bayar katalah, kalau dia rayu tuan-tuan daripada maksima 3,000, katalah mahkamah agaknya kurangkan kepada 1,500. Hari akhirat besok kena lagi tak? Lepas tu saya secara peribadi, saya selalu cakap kepada orang yang saya pertuduhkan di mahkamah, walaupun awak telah bayar denda di mahkamah ni, pembayaran denda di mahkamah tidak akan melepaskan dosa kamu di hari akhirat. Syaratnya awak kena bertobat nasuh, bertobat nasuah. Bila awak telah bertobat nasuah, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh nasuah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuah. Itu taubat yang sebenar-benar taubat. Sebab Az-Zahabi bincang dalam Al-Kabair, tuan-tuan, dosa kecil, dosa besar dia berlainan. Dosa kecil kalau kita buat, tuan-tuan semayang, ambil uduk, bagi zakah, okey settle. Tapi dosa besar dia tidak akan terampun dengan bertaubat. Az-Zahabi kata dia tidak terampun dengan kita bagi sedekah ataupun kita ambil uduk ataupun tuan-tuan mayang sunat tua, mayang tahajud, tidak terampun dengan tobat benda tu dengan kita buat dosa besar. Contohnya kita apa? Mencuri, minum arak, melainkan orang tu kena tobat nasuha. Jadi dalam hal inilah kata para ulama, maka dia kena tobat nasuha. Kita serahkan kepada Allah. Bila dia telah tobat nasuha, sama ada Tuhan nak kena ke tidak, kita serahkan kepada kerahiman Allah SWT. Ya, tapi Allah tu bersifat ghafur. Allah tu bersifat maha pengampun. Yang kita, Nabi sebut dalam hadis, orang yang pernah bunuh 100 orang manusia. Betul tak? Nabi cerita dalam hadis, 100 orang pernah dia pernah bunuh, termasuk siapa yang seorang tu? Dia dah bunuh 99 orang. Ya, pergi jumpa satu pendeta, dia tanya pada pendeta tu, aku dah bunuh orang 99. Aku ni Allah ampun tak? Oh, kata sepenitur, engkau ni teruk ni. Satu pun datuk ni kau dah bunuh 99. Tidak ada keampunan untuk kau. Marah dia, dia bunuh pendeta tu. Yang dia bunuh pendeta tu, ustaz juga tu. Genap 100. Nah, batu ustaz-ustaz saya pesan, kalau orang datang tanya kita tuan-tuan, soalan-soalan yang jenis-jenis yang, yang jenis yang kita rasa tak tahu tu, ini utuhan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Saya ni ustaz, dulu hidup rekod merah lah ustaz. Banyak benda saya buat. Apa pun saya buat, ada tak harapan untuk saya bertaubat dan Allah ampunkan saya? Lalu saya kata, habislah awak ni, awak ni memang confirm neraka lah. Apa rasa dia tuan-tuan? Patah hati dia. Batu orang yang walaupun dosa macam mana banyak pun tuan-tuan, saya meminjam perkataan Syekh Mustafa Al-Burah. Syekh Mustafa Al-Burah kata, hatta orang nak mati tengah-tengah nazak, kritikal tuan-tuan, walaupun dia dulu hidup dengan bergelombang dosa, pada masa nak mati, kata Syekh Mustafa Al-Burah, dia kena ada rasa sangka baik pada Allah. Dia berdoa, ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah, tapi rahmat kamu melebihi azabmu, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kata Syekh Mustafa Al-Burah, orang yang macam tu pun, kata Mustafa Al-Burah, kena ada pengharapan dan sangka baik kepada Allah. Moga-moga Allah ampunkan dia. Ada kisah zaman Nabi, nonton orang komplain Rasulullah, ya Rasulullah, polan ni semayang kemain kuat, lepas subuh mencuri, lepas subuh mencuri. Nabi nonton, bukan orang yang dia, Nabi ni, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alami. Wahai Muhammad, kami tak utus kau melainkan untuk buat rahmat sampai lah bila-bila. Bila orang komplain Nabi, orang marah sebab orang ni lepas solat mencuri, lepas solat mencuri. Tapi Nabi tak nampak, Nabi tak tengok sendiri orang tu mencuri. Orang maklumkan Nabi agar Nabi ni tegurlah polan tu. So apa Nabi cakap? Nabi kata, nantilah dulu, lebih kuranglah, biarlah dulu. Nanti Nabi kata, dengan barakat dijaga semayang, seperti mana Allah berfirman, inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya kata Allah, semayang yang sebenar-benar yang kita buat tu dapat mencegah kita daripada buat fahsyak dan mungkar. InsyaAllah kata Rasulullah, dia akan tinggalkan sifat mencuri tu. Betul apa Nabi cakap. Dengan berkat dia jaga semayang tuan-tuan, akhirnya langsung tak mencuri. Wah, kita lah cepat jatuh hukum. Potong, potong, potong. Kan? Betul tak tuan-tuan? Denda, denda, denda. Bagi maksima, maksima. Jangan bagi can kat dia tu. Nabi seorang yang pemaaf tuan-tuan. Jadi saya pesan, kita orang awam ni jangan jadi mufti. Apa kerja mufti? Mufti keluar fatwa, dia jatuh hukum. Kita orang awam jangan jadi mufti, kita kena jadi orang yang orang yang berdakwah, ajak mai. Ini saya rasa ni tak berlaku di sini, banyak berlaku macam di Ecuador dan di Bolivia.
banyak orang belajar tuan-tuan, belajar tapi nak jatuh hukum pada orang, ni salah, tu salah, ni haram, tu haram, tapi pada dia, dia tak hukumkan. Kita nak jadi orang yang, orang kita bagi motivasi, kita, kita tertibkan kita, aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat ni, tapi untuk orang kita bagi galakan, main jemaah dapat ni pahala, datang kuliah ni pahala, bangun malam ni pahala, baca Quran ni pahala. Jangan jadi muti, kau tak baca Quran, mati kau masuk neraka. Kau tak datang belajar, kau mati kau kena sing, apa, sambaran api neraka. Ini bukan kerja kita tuan-tuan. Kita kena bagi motivasi pada orang. Tapi mufti bagi hukum, pasal dia memang tempat mengeluarkan hukum. Sebab tu Nabi, dia tidak terus jatuh hukum. Sebab tu ada kes di zaman Rasulullah, Ma'is, ada kata yang Ghaimadiyah tuan-tuan, bila jumpa Rasulullah, dia mengatakan dia dah berzinah. Apa Nabi kata? Tak kot, kau tersilap ni. Nabi seolah kata lemak, Nabi macam mengelak-ngelak, tak mau terima ikrar dia tu. Kan? Agak mungkin kau salah kot, kau mungkin kau pegang-pegang tangan je. Tak, aku zina ya Rasulullah. Berkali-kali ikrar. Bila dia mengaku depan Nabi berkali-kali, walaupun Nabi cuba napikan, tolak-tolak, kan? Sehingga ada setengah kaul kata, kalaulah dia lari, tak jumpa Nabi pun dia tak kena tuan-tuan. Sebab tu hudud punya adil tuan-tuan. Kalau orang buat kesalahan-kesalahan hudud, contoh dia berzina, dia mencuri, dia minum arak, kalau dia tak pergi jumpa pemerintah, pemerintah, dia takkan kena pembalasan. Katalah dia senyap saja. Nah, dia dah mencuri, dia senyap, dia minum arak, dia senyap, seorang pun dia tak cerita. Kena tak hudud tuan-tuan? Tak kena. Maka apa yang patut dia buat? Dia bertobat nasuha kepada Allah Ta'ala. Yang kena ni bila dia serah diri kepada pemerintah. Dia serah diri. Bila serah diri tu, barulah kita akan pertuduh dia. Nampak tak? Macam kes tadi tu, dia jumpa Nabi berkali-kali. Aku dah zina ya Rasulullah. Aku dah zina ya Rasulullah. Berkali-kali ikrar dia, barulah Nabi sabitkan dan dia ditentukan hukuman. Nampak tak tuan-tuan? Adil Islam ni. Tapi kita salah faham, kita momok-momokkan dengan perkataan, udud zalim lah, udud kerja nak potong tangan saja. Tak tuan-tuan, udud kan macam tu. Sina Umar pernah melepaskan seorang pencuri pada zamannya, pada zaman kebulu. Dia dilepaskan dan dibebaskan. Ya? Baik. Boleh sikit lagi? Okey, saya berhenti tujuh suku. Kemudian bawa tu perhatian. Hukuman menghilangkan atau mencederakan. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan atau orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman kisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu, juga mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukakan tadi. Katalah dia tore kawan tu 1 inci, nah, 1 inci, so tangan dia kena tore berapa inci? 1 inci, samalah cedera balas cedera. Tapi tuan-tuan, dalam cerita kisah ni, ya, nanti kita akan jumpa ada kes yang dia tak sengaja. Yang kita bincang ni semua sengaja, bunuh sengaja, mencederakan sengaja, luka dengan sengaja. Nanti kita akan jumpa contohnya membunuh tak sengaja, dia tak sengaja, dia terbunuh. Contohnya ialah contoh saya ni tuan-tuan, saya masuk ladang kelapa sawit sebab nak petik daun pucuk paku. Aku sedap kan? Masak lemak sedap. Tok cendawan, tok cilapi, tok daun kantan kesum, memang sedap. Masak air hat ni tuan-tuan. Dulu saya memang suka cek pucuk paku di hutan. Pergilah ke kedang ladang sawit, dekat sawah-sawah nak cek pucuk paku tu. Jadi, masuk ke ladang sawit, tiba-tiba, ini Haji Syawal, pengusi taman kita ni, dia memang ada ladang sawit. Selalu pergi masuk ladang nak tembak babi hutan. Tiba-tiba tengok saya, tengok badan saya macam lebih kurang macam sepulan tu. Ingatkan saya sepulan tu. Maka dia tertembak saya. Bila tertembak, alamak, usak zam-zam lah. Astagfirullah, la haula wala. Kan? Jadi itu sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja kan? Bunuh yang tak sengaja. Bunuh yang tak sengaja ni tuan-tuan, termasuk tak dalam kita bincang kisah ni? Kan? Kalau dia sengaja, ada pembalasan lah. Tapi kalau tak sengaja, baik, pada masa saya ada nyawa lagi 2-3 minit, minta maaf lah ustaz, saya tak sengaja ustaz, mampunkan saya, halal ilmu saya dunia akhirat ustaz. Tuan-tuan, saya kata tak apalah, saya halalkan walaupun awak tembak saya kan, punya baik cikgu tu. Tapi tuan-tuan, dalam kes yang tidak sengaja ni, dia bukan dibunuh kisah, tapi dia waris juga macam yang tadi, boleh minta tuntut ganti rugi, namanya diat pasal tak sengaja. Tuan-tuan, ya, saya sebenarnya
nak kuis nyamuk dekat cikgu Yai, cikgu kami punya pipi ni, nyamuk Aedes tu main besar lagi tu. Agaknya saya masa ni tertampar terus serta mata mati cikgu Khamis. Memang pula perakam ni, depan tak rakam lagi. Itu saya sengaja ke tak sengaja, tuan-tuan? Tak sengaja, tapi nampak zahir macam menyerupai sengaja. Macam saya lepuk, kak, kita lepuk orang, orang tu memang ada diabetik. Sekali lepuk dia terus jatuh mati mengejut, tuan-tuan. Soalan macam sengaja. Itu juga kita akan cuba buat itulah. Tetapi pada yang tulisan saya ni, kita lebih fokuskan kepada yang sengaja, yang sengaja, iaitu yang akan datang insya-Allah. Jilid yang akan datang, ya. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan, maka adalah dia punya bayaran diat, ya. Tengok belakang tu. Ataupun saya tanggulah yang muka 10 ni hukuman diat, kita sambung pada minggu yang akan datang. Belajar jenayah tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit. Okey. Pasal dua-dua tajuk ni berat. Pusaka pun dah berat, jenayah pun dah berat. Saya yakin ramai yang balik yang bawa kereta pun sengit, motor pun sengit pasal dua-dua topik ni berat. Okey. Oh, jadi ada soalan, tuan-tuan? Tak ada ni? Nak tanya persoalan? Kita berhenti sekat ni dulu. Muka yang ke-10 kita sambung hukuman diat. Sana? Yang mana tu? To continue. Sambung. To be continue. Ada soalan? Tapi kalau macam orang Syiah kan, Syiah, kalau dia sendiri cederakan diri dia, kan? Bukan orang cederakan dia, dia sendiri yang cederakan dia sendiri. Dia yang lukakan tangan dia pasal nak sempena mengingati peristiwa Hari Karbala, tuan-tuan. Dia sendiri yang cederakan. Jadi dia sendiri yang buat, maknanya dia sendiri lah yang tanggung. Agama tak suruh macam tu. Islam tak buat lagu, tak suruh buat lagu macam tu. Siapa suruh nak memperingati orang punya peristiwa, kita disuruh cedera tu, ya, tak ada, tuan-tuan. Itu sendirilah tanggung, ya. Cuma yang saya nak tadi, tuan-tuan balikkan, fikir, cari jawapan. Kalau isteri tadi yang potong suami punya kelamin, yang tu ada kisah ke tak ada kisah? Balikkan, cuba fikir, buka kamus, baca artikel, tanya pandangan orang tua-tua, sama ada kena kisah ke tak kena kisah. Kalau kena kisah, apa yang nak cari sebanding tu? Macam contoh dam. Kalau tuan-tuan pergi haji umrah, dalam bab dam, orang pergi haji atau umrah, ramai yang tak tahu ni. Kalau kita dalam ihram, tuan-tuan dalam ihram, ya, di tanah haram, antara pantang larang di tanah haram, kita tidak boleh membunuh binatang buruan darat yang halal dimakan. Tak boleh bunuh. Kalau bunuh, tuan-tuan, dia bunuh tu sama ada kita bunuh ataupun kita tak sengaja terpijak, kan? Tuan-tuan pergi Mekah kan, musim banyak belalang, terpijak belalang, belalang tu mati serta-merta pasal kita terpijak, dan nama pun terpijak. Belalang ni boleh makan tak, tuan-tuan? Boleh makan, ya. Petang-petang ni dulu biasa buat cekodok geragu, pagi ni tukar menu, kata umuman, saya ingat saya nak buat cekodok belalang ketik lah, kan? Suami tengok atas buat, ni menu siapa kau buat? Ustaz Zamzam ajak. Persoalannya, kat cekodok belalang tu boleh makan tak? Boleh. Tapi di tanah haram, tuan-tuan, tengok dam, denda je. Kalau kita terpijak belalang dengan tidak sengaja dan belalang tu mati, tuan-tuan, jemaah haji yang jemaah yang pijak tu, dia tetap kena bayar dam mengikut nilai yang sama tarak dengan belalang tu. Wah, sudah kena cari pakar belalang nak tahu berapa harga belalang tu. Walaupun tak sengaja, tuan-tuan, yang belalang tu, itu belalang lain. Kena bayar dam mengikut nilai harga belalang tu, yang sebanding, yang setara dengan belalang tu. Anda buat tak, tuan-tuan? Pasal kita dah, dia dah mati, tak mungkin nak sambung balik. Itu isu je lah. Sebab tu dia, kisah ni dia sebanding setara. Jadi balikkan fikir, cik, cik jawapan tu. Jadi kalau tak nak fikir pening-pening kepala, benarkanlah suami tu. Tak apa, lebang, settle lah. Amalan ni saya benarkan, pergilah bang. Kalau macam tu boleh buat doa selah, doa selamat tu. Wallahu'alam bisawab. Jadi kalau tak ada soalan, saya tanggung. Mudah-mudahan umur panjang, kita bertemu lagi pada minggu depan. Minggu depan giliran kita bincang fiqh mawaris, penulisan harta pusaka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min kalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'ati la yustajabu la. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.